Halo, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya dapat kiriman paket berupa multimeter. Paket dari Singapura, saya beli melalui AliExpress. Ini fakturnya. Oke, sekarang kita coba buka. Cukup kecil. Meter atau multimeter merek Digimeter. Coba kita buka. Ini buku manualnya berupa bahasa Inggris. Nanti kita baca. Terbungkus cukup rapi. Ini masih belum ada baterainya, jadi nanti kita akan coba tes untuk mengetes voltmeter, untuk mengetes volt. Cukup kecil, ringan, dan menunya sangat banyak. Dan ini kabel grupnya. Oke, kita tes nanti. Oke, mari kita coba untuk memakai alat ini. Yang multitest terbaru ini. Kita buka dulu. Oke, kita pasangkan untuk kabel hitam. Kita pasang ke kom. Ke kom, ke kabel kom. Ini kurang jelas. Ke kom. Kita akan coba untuk mengukur voltmeter. Mengukur tekanan. Saya tekanan. Kita hidupkan. Kalau tekanan kita harus satu. Ya. Kita coba adalah untuk mengukur tekanan DC. Kita coba tekan 12 volt. Dan terbaca 3,38. Oke, cukup resisi dan 5 volt. Terbaca 5,251 volt. Dan untuk 12 volt terbaca 12,26. Oke, bagaimana jika saya mengganti untuk ringnya? Saja. Ini terbaca 12,26. Maksudnya ini untuk koma di belakangnya. Jadi misalkan ini satu angka di belakang koma. Jika kita ingin ya ini 3 angka di belakang koma untuk presisi yang 3 angka. Jadi keluar jika angka di belakang koma. Kalau ini 2 angka di belakang koma. Oke. Okay. 1 angka di belakang koma. Maaf, nggak bisa keluar. Cukup kecil untuk tekanan yang sangat kecil. Sangat memungkinkan. Selanjutnya mungkin kita mengukur ini ada fitur untuk hex. Ini untuk mengukur hertz. Ini untuk mengukur mikroampere. Ini ada fitur ini ampere. Tidak untuk menutup kemungkinan dapat mengukur nilai ampere. Jadi nilai ampere itu saja.
mungkin kita harus mengecek terlebih dahulu. Nah ini untuk mengukur frekuensi, jadi ini kita mengukur frekuensi. Dan kalau selektor ini untuk mengukur dari situ. Cari resistor terus kita resistor. Oke, kita punya resistor, kita coba di sini. Nilainya saja, jadi bisa lebih presisi. Nah, kita kode kode ohm. Simpel dan kecil. Terusirkan lagi ya. Seperti itu aja. Ya, 19 kilo ohm. Mungkin nilai pasnya sekitar 20 kilo ohm. Oke, sekian dari saya review akumulator merek Ritzman.
view saya, view view lain, video-video saya yang lainnya. Terima kasih.